Halo YouTube. Halo YouTube. Welcome back to Back Welcome. Oke, ketemu lagi dengan saya Eko Tupang di Music Box. Oke, kali ini saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara setting mic dynamic murah, tapi bukan murahan. Ya, bisa disebut murah sih, karena harganya di bawah 100.000. Oke, kita akan menyettingnya seperti musisi Jogja Project atau Tri Suaka. Oke, nah, dia kan udah tahu sendiri lah gimana hasil ripopnya itu. Anjay, magic. Nah, kita bisa membuatnya seperti itu, cuma menggunakan soundcard P. Tongkat PD8. Oke. Ini adalah audio interface termurah dan terpemula ya, untuk pemula ini lebih tepatnya. Soalnya ini digunakan untuk live recording, broadcasting, podcast, live streaming dan sejenisnya yang bisa digunakan secara live tanpa edit-edit lagi. Soalnya dia sudah memiliki efek ripop dan ditenagai oleh baterai. Ngomong-ngomong saya enggak tahu juga berapa mAh ini atau intinya ini kuat. Setelah kita charge full, dia bisa bertahan sekitar 4-5 hari kalau dipakai full ya. Kalau jarang-jarang dipakai ya mungkin tahan seminggu lah. Lanjut, bagaimana cara nyeting mic murah untuk soundcard P8 ini supaya hasilnya bisa seperti musisi Jogja Project. Oke, ini cuma mirip ya, bukan fasih atau pas ya, cuma intinya mirip. Mirip. Oke. Kita butuhkan adalah mic dynamic. Apa itu mic dynamic? Mic dynamic itu adalah mic yang dipakai oleh para singer-singer atau para artis saat tampil di panggung. Mic-nya bentuknya seperti ini. Nah, mic-nya seperti apa? Mic-nya berbagai macam bentuk gitu. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ada juga yang bentuk mic dynamic tapi kondensor, yaitu AKG C5. Kalau AKG D5 itu dynamic. Nah, sekarang di sini kita cuma punya ini dia. Mic lama, Silvercrest. Silvercrest ini adalah mic murahan. Kalau dari ntar kalau dalamnya sama aja sih, lihat. Sama aja dengan Shure, Yamaha, Sony dan jenis-jenis mic lainnya yang harganya di bawah 100.000. Sama aja sih. Cuma ini kan mekawela, tapi bunyinya lumayan dong. Ini udah saya lepas ya. Di sini kan biasanya terdapat spoon atau busa kecil. Nah, di sini saya lepas, lalu pinggirnya ini saya kasih stiker warna putih. Biar apa? Kan di pinggirnya ada lubang-lubang gitu. Nah, setelah saya tutup dengan stiker, suaranya lebih fokus di tengah. Tapi sayangnya mic di bawah 100.000 itu nggak ada spoonnya di dalam sini. Lihat, nggak ada spoonnya. Nah, jadi untuk mengatasi di saat ini kan ada pop filter. Kalau nggak ada pop filter, bunyinya akan seperti ini. Kan kena angin gitu. Kalau gini aman. Nah, jadi untuk mengatasi di saat kita nyanyi, kan ini harus dekat kalau nyanyi. Nah, jadi kalau nyanyi itu kita butuh adalah spoon. Di mana kita mendapatkan spoon? Di mana kita mendapatkan spoon? Bisa beli di toko sound system atau toko musik, atau kalian punya mic condenser BM800 atau BM700 bisa dipakai. Ini dia. Ini saya pinjam ya, punya teman saya. Teman saya punya mic BM800 tapi udah rusak dan udah nggak kepake, terus saya pinjam spoonnya. Entah pinjam atau diberi saya nggak tahu, soalnya udah lama aku pinjam, nggak dipulangin. Intinya gini, seperti hal yang kita lihat musisi Jogja Project kan, setahu saya dia pernah menggunakan mic Shure SM58, terus dia pakai spoon warna merah itu ya, tapi saya lupa, intinya dia pakai spoon biar aman. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita coba bagaimana hasilnya. Let's go. Oke, untuk settingan soundcard-nya seperti ini ya. Untuk volume mic kita full, untuk echo-nya terserah kalian. Tapi kalau mau seperti musisi Jogja Project, atur aja di arah jam. Ini kan jam 12, jam 1. Belum, ntar. Jam 12, jam 1, jam 2. Kalau mau lebih bagus lagi, setengah 3. Nah, tergantung jenis mic, kalau mic-nya bagus bisa lebih bagus juga. Dan jangan lupa di saat untuk record itu, volume record-nya ini jangan sampai nggak dipul ya. Soalnya ini volume record-nya adalah volume yang masuk ke HP kalian. Kalau nggak di full, biasanya suara yang masuk ke HP akan pelan. Jadi harus wajib di full. Nah, untuk musik di full, ini suara dari komponen instrumen ke konverter gitar. Dan untuk monitor ini adalah suara dari sini. Mau keras atau mau enggak sih. Nah, kalau udah gini
treble-nya kalian pull aja biar lebih maksimal, dan bass-nya terserah, jangan terlalu full juga nanti bunyinya mendem gitu atau lebih middle. Oke, bass-nya setengah aja biar aja 12 ya, dan treble pull. Dan jangan lupa lagi shockwave. Nah, kalau sudah merah gini tandanya sudah aktif. Shockwave ini gunanya untuk mempertajam bunyi echo atau bunyi reverb. Oke, kalau sudah langsung saja kita colok. Ini mic-nya sudah saya colok, tapi kabelnya belum. Nah, ini akan kita colok ke sini. Oke, langsung saja kita colok. Oke, langsung saja kita colok mic-nya. Oke, ini kabel adalah kabel saya bikin sendiri. Ini saya beli ini 5.000, saya beli ini 5.000 per meter, dan saya belinya sekitar 4 meter. 4 meter jadi 20.000. Tambah ini 5.000 menjadi 25.000. Dan di soketnya, di jacknya juga 5.000. Jadi 30.000. Hasilnya maksimal. Soalnya kabel juga mempengaruhi hasil mic. Oke, langsung saja kita colok. Ini mic murah ya. Mic yang pernah saya review harganya Rp80.000. Di online enggak ada ini. Soalnya ini mic apa, ini mic custom atau mic replika jenis apa itu soalnya saya belum pernah nemuin juga sih. Oke. Saya langsung saya monitoring ya. Apakah sudah kedengaran? Cek. Oi. Cek. Suaranya mejeng sekali, guys. Oke, biar kalian semua mendengar, kita colokan serongkatnya ke handphone. Ini saya menggunakan handphone Samsung M10. Semua tab HP Samsung bisa connect mic eksternal, jadi nggak perlu pakai aplikasi tambahan. Tapi untuk kalian yang nggak, HP-nya nggak support, bisa install aplikasi. Aplikasi apa? Open Camera, manual camera, atau yang lainnya bisa. Asalkan punya settingan manual untuk mengubah jalur eksternal mic-nya. Langsung saja kita colok. Oke, BTW, ini kalian mendengar dari suara Mac BM8000 yang langsung saya colokan ke HP. Oke, sekarang kita ganti audionya dengan ini. Oke, saya akan cabut ini dulu dan langsung masuk. Oke, ini kita cabut ya, langsung kita masukkan soundcardnya. Bukan masukkan sih, tapi colokin kabel soundcard ke handphone. Cek, nah bunyi dong. Oke, ini suara mentahnya tanpa echo ya. Nah, sekarang kita pasang dulu. Oke. Oke. Maaf agak bleduk-bleduk-bleduk itu biasa. Nah, ini kan mentah ya tanpa echo. Sekarang kita kasih echo. Bagaimana suaranya? Echo-nya di arah jam 2:30 atau jam 2 ya. Cek, 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 1, 2, 3, cek sound. Nah, begini suaranya. Kalau bicara sih kurang ya, tapi kita tes dengan nyanyian. Let's go. Oke, sekarang kita coba lagunya Triswaka ya. Menua bersama, menua bersamamu ya, gitu ya. Oke. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita pernah menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Sorry, gitarnya kegedean. Nah, jadi gitu bunyinya. Sebenarnya mic murah itu nggak murahan sih, tergantung dari tipe dan merek juga.
Jadi untuk lebih jelasnya bisa kalian konsultasi dulu ke penjual mic-nya. Ini apa? Kalian periksa dulu dalamnya ya. Spoolnya itu kan kalian periksa, kalian lepas, tangan kalian periksa. Kalau dia menggunakan spool yang ada lubang di sampingnya ya, tapi enggak ditutup dengan stiker atau dengan lakban atau dengan apa ya? Maksudnya tuh secara polos aja gitu. Nah, itu bagus. Soalnya nanti kalian bisa modifikasi dikit terus kalian di isolasi atau di stiker aja enggak apa-apa. Intinya itu ditutup. Jadi suaranya fokus dari tengah. Kalau dari samping enggak begitu jelas ya, tapi ketika ke tengah dia akan begitu jelas. Dan kurang angin juga. Tapi kalau saya lepas, anginnya bisa masuk nih. Masuk ya. Nah, jadi ini wajib ini kita pakai ini. Cik. Nah, jadi begini. Terus kita coba dengan lagunya Triswaka yang satunya ya. Apa itu? Aku rela. Langsung rap aja ya. Jika dia bisa membuatmu bahagia, walau hatiku terluka, aku rela. Aku kan mencoba untuk lupakan kisah kita, walau kini ku kecewa, ku terima. Aku tak habis pikir. Saya lupa liriknya. Ya intinya gitulah. Nah, jadi untuk mengimbangi bagaimana suara mic ini menjadi bagus walaupun dalam keadaan reverb. Dalam keadaan reverb full gini, jadi kalian harus imbangi. Usahakan equalizer. Itu apa? Treble-nya harus di full. Jadi jangan di bass. Kalau bass-nya di full, jadi suaranya gini. Ini suaranya akan mendam gini kan. Jadi enggak enak gitu kayak suara berat terus. Padahal saya ngomong biasa aja. Cek cek cek. Ini kalau bass-nya diturunin, jadi kan suara stabil gitu. Nah, jadi begini. Kebanyakan kalian memakai bass-nya di pull dan treble-nya enggak, alhasil suaranya tenggelam. Bukan tenggelam sih, kurang detail aja gitu. Ini kan harus detail gitu ya. Oke, kita coba dikit. Usahakan echo-nya di jam 2 atau setengah 3. Jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikmu. Aku sungguh mencintai. Untuk volume gitar kalian sesuaikan aja ya biar enggak. Ya disesuaikan aja biar enggak terlalu berat gitu. Cik. Cik cik. Itu bahayanya kalau enggak pakai spoon. Ya jadi intinya gitu. Kalau kalian mau beli mic deh. Oke. Okay. Nah, jadi intinya gini. Kalau kalian mau beli mic, enggak perlu pikirin mic itu bagus apa enggak dulu deh. Mending kalian beli sesuaikan dengan budget kalian dulu. Kalian punyanya berapa dan ingin mic-nya digunakan untuk apa gitu. Jadi kalau udah tahu ingin beli apa gitu, tinggal beli aja. Jangan pikirin harga dulu. Mahal dan murah itu relatif ya. Tapi bagus dan enggaknya itu kualitas pendengar aja. Jadi kalau ingin beli mic, belilah dulu mulai dari yang murah. Karena kita berkarya enggak perlu mahal gitu. Kalau kita bisa memanfaatkannya, ya kenapa enggak? Jadi intinya beli aja dulu. Saya suka dari mic ini karena mic ini walaupun murah ya, tapi suaranya itu lebih nikmat gitu ketimbang AKG kemarin. Soalnya kan AKG ini lebih padat dan lebih apa? Lebih tegas gitu kan. Itu cocoknya untuk koper-koper Astro Legend. Strapnya lepas.
cocoknya apa untuk cover lagu yang lebih apa gimana gitu, pokoknya lebih mengeluarkan suara lebih lah gitu. Kalau ini untuk pelan-pelan lumayan lah, seperti lagu-lagunya Triswaka atau masih Jogja Project ya. Jadi ripopnya gini, kalau di musisi Jogja Project itu ada pek-pek, suaranya padat gitu kan. Sejenak ku terdiam dan membisu, membuatku lalaran tanpa arah. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta sesungguhnya. Dan lelat gitulah. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian yang ingin belajar tentang recording sederhana dan gak perlu bermewah-mewah gitu. Intinya apa yang ada kita pergunakan dan apa yang bisa kita manfaatkan. Oke, jangan pernah berhenti untuk berkarya karena karya itu mudah selama kita ingin dan mau bekerja keras. Oke, sekian dari saya, karena di video ini yang selalu seru itu hanyalah bungkus.